Coba katanya angkat bicara coba. Ini ngambil kerugian apa sih Bintang? HP putus kontrak apakah? Nah, itu nyata itu kerugian nyatanya klien kami. Jadi terkait informasi yang dikeluarkan oleh BBP ini, klien kami ini apa sebelum ada informasi ini sudah tanda tangan kontrak dengan beberapa pihak. Nah, karena permasalahan ini terpaksa kontrak itu dibatalkan, otomatis sudah timbul kerugian yang nyata. Beda kita cerita kalau baru angan-angan, ini kan sudah tanda tangan kontrak, dibatalkan dengan jalan. Artinya kesepakatannya yang harusnya klien kami menerima pembayaran karena dibatalkan itu, jadinya kan tidak menerima sesuatu gitu. Itu kan sudah ada kesepakatan, sudah di atas hitam putih gitu loh. Nah, mungkin dari orang tua sendiri atau sendiri gimana ada omongan sesuatu kan? Ya itu tadi atau sedikit penambahkan ya. Jadi kerugian yang di sini kan justru yang faktor psikologis ya. Dari pihak keluarga, orang tua, baik itu sepupu, menanyakan kan. Yang terkesan seolah-olah menimbulkan citra yang kurang baik seorang lengkang ini kan, atau lengkang ini. Kan. Ya, ini yang kami sayangkan. Kita sama kita ya, tutupin nih bang, tutup masker, dibuka aja coba. Maksudnya, kalau nggak benar kan nggak usah takut. Iya kalau misalnya bang, ini Atta Halilintar atau bukan ya? Sama pengacaranya di ujung itu, bisa dilihat nggak mukanya? Biar media lihat. Maksudnya biar kita nggak usah ngomongin aja. Buka aja dulu mas. Buka aja lah kalau nggak bisa bicara. Iya buka aja, bukti. Jangan kami. Ya kalau bisa ngomong langsung aja tak, langsung ngomong sama. Soalnya kan si Atta juga udah publish tuh tadi di Instagram kan udah publish. Instagram juga benar. Kalau dilawan ya dilawan aja benar. Itu benar ya. Jangan perpengkan pilih lagi itu. Bisa jadi Atta. Atta ini ya Atta. Dibuka aja deh, pokoknya dia coba aman maskernya, Mas. Atau minim. Iya, nanti pada waktunya, pada saatnya pasti akan dibuka. Minimal bersuara. Hari ini, Mas. Nggak ada pada waktunya. Gini loh, gini. Jadi begini, orangnya kan sudah ada sini. Hanya ada apa pertanyaan. Pertanyaan. Orangnya ada di sini, tapi mukanya tidak ada. Orangnya sudah ada. Iya. Bang, saya jangan. Mending kita buka semua deh, jujur-jujuran aja deh. Bang, jangan ya. Agennya jangan dipermainkan gini lah. Iya, kalau misalnya undang untuk ada klarifikasi ngomong-ngomong aja bang. Satu aja. Ini bisa jadi blunder nih kalau katanya nggak keluar. Maksudnya kan bukan penjahat juga nggak apa-apa harus tutup-tutupin gitu loh bang. Katanya bukan. Kan yakin bener nih ya. Bang kan Atta yakin bener nih ya. Enggak, kalau emang dia nggak bisa bicara, buka aja bang, maksudnya bener apa? Buka aja. Jangan kos. Buka aja. Dibuka aja bang. Apa? Kerugian, ada pakai keluarga gitu loh bro. Lu ngomong itu jalan. Dibuka aja kalau ngomong-ngomong dibuka aja. Masalah ini gitu. Lu ngomong lah bro. Biar ada kepastian berkerjaan ini. Kalau saya udah dapat pertemuan bang. Pertemuan ya? Oh belum pernah ada pertemuan sama sekali sama. Nah, itu tadi katanya ketemu sama tim tadi ketemu bang itu siapa juga terkait foto yang dituduhkan itu kan. Nah ya, itu ya. Kalau terkait statement ini belum pernah ada pertemuan sama sekali gitu. Nah justru itu bang ini momennya gitu loh. Kalau Attanya nggak ya, ngomong gitu apa cuma bang ini lo bro ini kan lu ngomong terkait misalnya dampaknya ke lingkungan keluarga atau gimana gitu loh. Sedikit aja tak statement tak. Sedikit aja mungkin Atta pernah mengenal face secara langsung kah? Tolong tak jangan main handphone tak. Silahkan juga gitu. Nanti dulu tak main HP-nya tak. Tak tunjukin ke fans fansnya coba tak kalau misalnya emang berani ngomong tak. Tadi katanya mau bersuara di Instagram kan bilang waktunya untuk bersuara sekarang. Coba. Itu Andreas itu bukan apa itu. Saya tak. Andreas ya. Bang kita di prank kali bang ya. Bang kita di prank kali bang ya. Ini di prank. Oke. Kita di prank kali bang. Jangan nge-prank lo ya. Konten YouTube bang. Ini press code bang, bukan konten YouTube bang. Ini press code bang. Jangan main dong bang. Jangan-jangan buat konten ya bang ya. Jangan-jangan buat kerja bang. Tim media lo kan di sini.
dia lagi nunggu. Nunggu apa? Bu? Nunggu apa? Oh, keluarganya. Kenapa keluarganya? Gitu, biar enak dong, biar keluarga juga bisa menyampaikan begitu. Ya berarti abang juga harus fair. Iya. Kok enggak dibuka? Sama lah, orangnya sudah ada di sini. Bang. Buka dulu, bang. Bang, orang itu siapa itu kita nggak tahu itu Tuan bang. Bang, buka aku hidungnya dulu deh. Ini Ata. Kita media, kita bekerja. Bang, ini bukan main-main. Silakan dibuka. Buka dulu, Bang. Enggak susah loh, Bang. Bang, ini bukan lantai perkosaan, tau enggak? Ini kok bukan lantai perkosaan, tau enggak? Iya, tapi ini main-mainin kita. Eh, kita bukan anak-anak, kita bukan pasangan untuk dia. Abang mau buka nih? Iya, oke, Bang. Enggak bang, kita juga harus tahu kan itu beberapa apa enggak. Iya coba dulu bang. Kalau tanda tangan kan tanda tangan udah dari tadi bang. Bang jujur aja kalau itu bukan Ata, jujur aja. Iya bang. Daripada kita dibohongin, kita lihat beritanya. Jadi masalah besar nih bang. Enggak mau bang. Bisa ngelakuin ngomong, kenapa gak bisa ngujuk. Gak apa-apa, buka aja gak usah ngomong juga apa-apa. Iya, buka aja gak usah ngomong deh. Kita mukanya gue hilangin.